Wakil Gubernur Bali, Oka Arta Ardena Sukawati, atau yang akrab disapa dengan Jo Aceh, membuka perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata Cai pada Jumat 24 Juli 2020 pagi. Pembukaan dilakukan secara daring di ruang rapat kantor Wagub Bali di Renon, Denpasar. Inilah pesan Jo Aceh kepada generasi muda LDI Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik para pemuda-pemudi penerus LDI Provinsi Bali yang saya cintai dan saya banggakan, selamat pagi, karena hari ini pagi hari kita bersama-sama telah membuka acara yang sangat penting ya, yang diselenggarakan setiap tahun. Jadi ini merupakan acara yang sangat penting. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Bali dan saya, Wakil Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas penyelenggaraan acara ini. Tentu kita semua berharap adik-adik semua nanti setelah mengikuti acara-acara ini akan lebih lagi cinta tanah air, cinta alam, apalagi tengah-tengah COVID-19, memberikan ruang kepada kita untuk lebih merenungkan diri betapa pentingnya arti sebuah kerukunan. Semoga acara ini membuat kita lebih rukun, lebih sejahtera untuk Bali, Indonesia yang kita cintai. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.